Pemirsa IGTV, masih dari acara Mega Digitalk seri ke-13, Country Manager Human Resources PT IBM Indonesia, Insinyur Hussein Semi, menyatakan bahwa sebaiknya mahasiswa selain mendapatkan skill dan kompetensi dari kampusnya, mahasiswa juga harus aktif melengkapi skill dan kompetensi yang lainnya. Jadi, di satu pihak, pendalaman skill di area-area yang didalami oleh teman-teman mahasiswa itu penting, tapi harus dilengkapi juga dengan skill-skill lain, kompetensi yang lain, sehingga pada waktu masuk dunia kerja itu lebih lengkap gitu ya, bekalnya ya. Kemudian juga tadi disebutkan mengenai literasi baru, design thinking, data science, innovation dan sebagainya ya, sustainability, entrepreneurship. Ini adalah skill-skill baru yang memang dimanfaatkan di dunia kerja sekarang ya. Jadi pada waktu kita punya program baru misalnya, approach yang kita pakai itu design thinking sama agile ya. Design thinking itu untuk supaya hasil kerja kita itu sesuai dengan yang dibutuhkan ya, dan sehingga yang dibuat itu nanti dipakai sebagai tools atau barang yang memang dibutuhkan ya. Agile itu membuat kita bisa cepat tanggap terhadap perubahan ya, dan kita bisa menciptakan solusi-solusi baru tanpa terlalu membutuhkan waktu yang lama diperbaiki setiap saat misalnya begitu ya. Dan kegiatan-kegiatan seperti itu ditambah lagi dengan kegiatan magang yang memberikan kesempatan gitu ya kepada mahasiswa untuk langsung terjun mempraktekkan apa yang dipelajari di kampus ya, itu menurut saya bisa menjadi perpaduan yang kuat untuk mempersiapkan rekan-rekan mahasiswa ini masuk ke dunia kerja ya. Dan saya juga tertarik tadi dengan ide mengenai belajar itu tidak pernah berhenti ya. Jadi saya kira di antara audiens yang ada di acara kita hari ini bukan cuma mahasiswa tapi juga teman-teman pekerja ya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah lulus dari universitas, sudah sampai di topnya, tidak perlu belajar lagi. Nah, itu yang bahaya itu. Karena ke depannya itu justru banyak tantangan-tantangan baru yang kalau kita tidak melengkapi diri kita dengan skill-skill baru, itu akan kita akan kehilangan relevansi kita di dunia. Ya. Jadi menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Bu Anggra ini, menurut saya sejalan dan sangat memberikan harapan di kedepannya itu lebih banyak mahasiswa yang siap untuk berperan di dunia kerja, dan juga mengingatkan kepada yang sudah mulai bekerja, sudah mulai berkiprah di dunia kerja, jangan berhenti belajar, selalu kembangkan diri terus supaya tetap relevan terhadap perubahan zamannya ya. Selain memberikan saran kepada para mahasiswa, Country Manager Human Resources PT IBM Indonesia, Insinyur Hussein Semi, juga memberikan saran kepada para pekerja untuk tetap belajar hal-hal baru, guna menyiapkan diri menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang terjadi saat ini. Kalau kita baca hasil-hasil studi terakhir ya, kalau teman-teman juga membaca studi yang dilakukan oleh LinkedIn, ya justru di masa pandemi ini itu kegiatan belajar itu meningkatnya justru lebih besar lagi Pak. Jadi artinya apa? Kesadaran di dunia ini, kesadaran untuk selalu memperbaharui skills, itu kelihatannya sudah mulai lebih besar lagi di terjadinya ya. Nah, ini mungkin didorong oleh situasi juga di luaran juga ya. Jadi teknologi berkembang ya. Dengan adanya pandemi banyak perusahaan yang harus berinovasi mengubah cara kerjanya. Nah, kalau merubah cara kerjanya supaya tetap bisa memberikan service atau produk yang baik ke market, maka tidak ada cara lain kecuali menyesuaikan diri skillnya dengan
perubahan-perubahan yang dihadapi saat ini. Jadi belajar hal-hal baru, belajar cara kerja baru, sehingga tetap bisa menunjukkan kontribusinya kepada perusahaan tempat dia bekerja. Nah, dan kayaknya studi-studi ini juga menunjang ke arah yang sama, bahwa yang belajar makin banyak, fasilitas belajarnya juga online learning itu semakin banyak diminati sekarang, sehingga mudah-mudahan ke depannya pada waktu nanti kalau kita berharap pandemi cepat lewat, kita akan masuk ke dunia yang berubah, ya. Ada yang menyebutkan hybrid work, ya, jadi kerja bisa dari rumah, bisa dari mana-mana. Kita punya skill baru yang dibutuhkan supaya kita tetap bisa berkiprah, bisa berkontribusi, bisa berperan juga. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini.